Selamat malam, teman-teman. Kali ini iseng ya, iseng dadakan. Nyoba bikin alat buat garuk ban motor ya, yang gak ada alurnya, yang ada garisnya. Berhubung ini sekarang lagi musim hujan, terpikirkan pengen garuk motor ban sendiri. Berhubung ini ban motor masih tebal, mau diganti juga sayang. Iseng-iseng dadakan, sebenarnya kalau beli atau bikin sengaja tuh gampang aja alatnya. Kebanyakan pakai silet atau beli online ya. 15.000, 35.000 ada di online. Cuman ini mendadak sekali. Terpikirkan barusan saja. Saya menggunakan seng. Seng apa, baja ringan. Terus dimasukin ke dalam mata solder. Tuh, tebal. Gak seperti silet yang tipis, tajam. Ini baja ringan tebal. Cuman saya amplas dulu atau kikir dulu. Tajam sih enggak, tapi dicoba aja. Sekalian ini kalau di sambung ke solder mungkin lebih cepat karena terbantu panasnya suhu gitu. Saya baru coba satu garis nih. Ini masih tebal, cuman tengahnya ini kan ban belakang ya, tengahnya nggak ada grip-gripnya gitu, licin banget. Cocoknya buat jalan aspal, jalan kering. Kalau ini kan motor segala medan, ke tanah, ke pasir, jalan tembok yang berlumut gitu. Oke, kita coba aja ya. Yang penting jangan boleh berkreasi, tapi jangan merugikan diri sendiri. Yang penting begitu aja. Kita coba satu garis. Ini mendadak sekali sampai bannya juga nggak dicuci. Karena malam lihat acara TV gak ada yang seru. Tidur juga susah ini. Karena baru bangun tidur. Tadi sore sampai maghrib tuh. Apa namanya? Hujan. Jadi tidur. Tuh. Apalagi kalau tajam ya. Ya lumayan. Ada menggigit-gigitnya. Ide mendadak. Sangat mendadak. Mungkin bermanfaat juga untuk agan-agan yang pakai ban apa, yang pakai ban balap gitu, ban slick. Kurang dalam kan ya. Kalau orang yang berduit ya mungkin ganti ban. Kalau kita mah orang kreatif, kere
tapi aktif gitu. Iya, reaktif, kreatif. Gak tahu ntar motifnya, gak tahu bagus apa enggak. Ini juga bingung paling garisnya ke kemana ya, ke sini. Iya ke sini, set set. Ini makna bannya gak bisa diputer, gak ada standar tengahnya atau standar center, standar duanya. Malum kan motor balap. Emang awet ban botak gini, cuman aduh meleset, cuman ya gini situasinya lagi musim hujan. Jangan diledek ya, namanya juga coba-coba. Penasaran nggak dicoba ya, penasaran. Ya seharusnya mah lebih baik nyuruh ke nyuruh ke tukangnya, ke tukang garuk ban ini, tukang tambal ban. Cuman saya orangnya gak mau debat, gak mau rame, ya paling dikatain kenapa gak beli baru. Aduh gak lurus kan. Coba dulu segini aja. Ini tengah malam, setengah 12 malam. Karena kepikiran daripada beli ban baru, sayang ini masih tebal, diakalin aja gitu. Lenceng, gak tahu hasilnya ntar enak dilihat apa enggak. Enggak digaris-garis. Lebih bagus pakai silet ya. Siletnya yang putih, yang bisa ditekuk-tekuk, gak mudah patah. Kalau yang hitam tajam tapi ringkih, mudah patah. Harusnya dipanasin dulu. Berhubung ini gak ada silet, dadakan, acara dadakan, mau beli kemana gitu. Udah pada tutup. Dan saya di rumah sebagai teknisi punya solder. Ya, pakai cara ini aja. Begitu. Orang kreatif. Kreatif. Juga dilakuin penasaran. Gak ada standar tengahnya tuh.
susah muterin bannya juga. Ya udah teman-teman, segitu aja dulu ya, selamat malam, selamat tidur, sampai jumpa lagi, dah.